Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali channel kami, dan pada video kali ini di garasi Pak Arianto Kudus kedatangan dua armada yang membawa rombongan Busmania ke garasi Pak Arianto Kudus. Ini salah satunya ada armada legendaris, ya, bisa dibilang legendaris, armada Neoplan bentukan dari Adi Putra. Ini merupakan armada Neoplan satu-satunya yang masih jalan di Indonesia, ya. Jadi cuma satu yang masih jalan. Ini bodinya masih bagus, masih istimewa. Ini terlihat sisi depannya ada tulisan Neoplan, lalu Velizer ini pemilik dari armada ini, ya. Pakai plat nomor B7214XA. Logo Mercy berada di tengah. Lalu terlihat headlampnya sangat besar-besar, lampunya ada 3 di kanan, 3 di kiri. Ini seperti headlamp truk, ya. Ini armada tahun 2001 Mercedes-Benz OH1521 cooler. Ini kaca single glass, terlihat seperti spion gajah ini, ya, sebelah kiri. Lalu di sebelah kanan spionnya itu mepet sama driver, pintu driver. Nah, ini pintunya, spionnya kecil. Cuma ini nampak terlihat spion sebelah kanan dilepas, ya. Tadi ada bekas copotannya. Terus ini pintu di samping kiri model sliding. Nah, ini tangki solarnya, ini ada stiker Vista karena dulu armada ini diberi dari BO Vista. Dan ini model air suspensinya, ya, OH1521. Sangat besar ini tabung air suspensinya. Ada 3 pintu bagasi. Ini terlihat bagasinya tembus, ya. Ini satu-satunya bus tanpa sasis di Indonesia yang masih jalan. Dan ini model kisi-kisi mesinnya. Lalu pintunya tembus sampai kaca atas. Ini model kaca samping belakang, ya. Seperti ada nampak livery bola ini. Ini sampingnya ada livery garis-garis warna hijau Tosca. Terus terlihat ada lampu sennya di belakang roda juga masih. Ini pakai wheel top warna putih. Nah, ini model kisi-kisi mesinnya seperti ini. Terus ini air intake-nya berada di sebelah kanan, ya. Ini 1521 Mercedes-Benz, cuma dia air intake-nya berada di sebelah kanan. Terus ini air suspensi di bagian belakang, ya, memang agak tidak terlihat karena tertutup sama bodi, berada di belakang bodi ini, ya, tidak kelihatan. Terus ini kondisi sisi belakang juga masih utuh, ada stiker Neoplan, plat nomor, masih ada emblem Adi Putra, lalu stiker Vista ini masih tertempel. Ini dulu dari PO Vista, ya, lalu dibeli oleh Velizer dari Surabaya. Ini di pojok bawah kanan kiri ada seperti variasi lampu, ya. Terus ada variasi lagi ini seperti mainan yang tergantung 2 buah. Kondisi lampu belakangnya ini masih utuh kanan kiri. Ini model ada 5 tumpuk, ya. Warna kuning, merah 2, lalu putih, lalu merah lagi. Nah, terlihat air intake-nya berada di sebelah kanan. Ini model cover akinya, ya, besar, tidak seperti body bus saat ini. Ini agak terlihat sedikit baret, ya, di sebelah kanan belakang roda. Kondisi kaca bersih di sebelah kanan. Ini tidak ada pintu darurat, ya, di sebelah kanan. Ini bagasinya juga 3 buah besar-besar ini, mepet sama selebar. Untuk ketinggian bodinya ini terlihat, ya, ini yang sebelah kanan dari BO Sumberjaya SHD. Ini terlihat bodinya sangat jauh, ya, antara HDD ini sama yang bodi Neoplan ini. Memang terlihat sedikit rendah, ya, bisa terlihat. Get
kita lihat masuk ke dalam, ini tadi sudah izin sama pemiliknya. Ini kondisi seatnya di sisi dalam. Setirnya agak besar ya, palang 2, ada logo Mercy. Ini dashboardnya seperti ini. Ini seatnya pakai seat 22. Ini pakai seat 22, 20 seat di sebelah kiri, lalu 22 seat di sebelah kanan. Di belakang ada 5 seat, terus 1 seat di samping driver ya. Ini model cover AC-nya. Balizar Bus, ada IG-nya ini ya. Ini bagasinya atas model langsungan tanpa tutup. Ini kondisi di sebelah dalam juga masih bersih. Ini model cover AC-nya. Tanpa pintu darurat ini ya. Maaf kita tidak bisa berlama-lama di dalam bus karena masih ada rombongan yang beristirahat di dalam ya, takutnya nanti ganggu. Oke, terima kasih telah menonton video dari kami. Apabila ada kritik serta sarannya bisa langsung tulis di kolom komentar.